Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat trailer kedua sinetron dari jendela SMP yang tayang hari ini 30 November 2021. Langsung saja ke trailernya. Kali ini Wulan duduk di taman sendirian. Kali ini Wulan pun lagi menenangkan diri dengan apa yang telah terjadi. Namun tidak lama datanglah Cumi menemui Wulan yang sedang duduk sendiri di taman itu. Cumi pun mencoba mengageti Wulan, namun Wulan pun hanya diam dan tidak tertawa dengan apa yang dilakukan Cumi. Cumi pun menanyakan keberadaan Wulan di taman sendiri. Wulan pun mengatakan dirinya sedang menenangkan diri. Namun kali ini justru Cumi yang sedang marah-marah di hadapan Wulan, yaitu terkait siapa sebenarnya perusak makamnya Zora itu. Karena Cumi yakin bahwa sebenarnya bukan orang yang dituduhkan Roni itu yang merusak makamnya Zora. Namun kali ini Wulan pun merespon perbincangan Cumi itu dan mengatakan bahwa masalah itu secepatnya harus ditutup dan tidak diungkit-ungkit lagi, karena kasihan Zora jika masalah tersebut masih diungkit-ungkit lagi. Namun Cumi pun merasa masih ada yang janggal dengan kejadian tersebut dan menganggapnya bahwa kali ini hanya permainan Roni, Lili dan juga anak-anak Karyos tersebut. Dan Cumi percaya bahwa sebenarnya dalang penghancurnya makam Zora adalah anak-anak Karyos, Roni dan juga Lili. Apakah kali ini omongan Cumi bisa dibuktikan ya guys? Dan apakah pula kali ini Cumi akan membawa bukti bahwa benar-benar anak-anak Karyos yang telah menghancurkan makam Zora tersebut? Wah, kira-kira kalau Cumi sudah bertemu dengan Wulan, apa yang akan terjadi ya guys? Apakah masih akan ada seperti Tom and Jerry lagi atau tidak? Makin penasaran ya guys tentunya dengan episode hari ini. Bagaimanakah keseruan-keseruannya? Dan khusus episode hari ini akan tayang pukul 18.20 ya guys. Jangan sampai lupa. Dan tonton terus sinetron dari jendela SMP setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.